20 pembalap parade di Jakarta sebelum ke Mandalika. Balapan bersejarah tersebut akan digelar di sirkuit Mandalika 17 sampai dengan 20 Maret mendatang. Promotor menyiapkan beragam program untuk meningkatkan daya tarik ajang tersebut di mata pecinta balap domestik maupun internasional. Salah satunya dengan parade pembalap yang rencananya dilaksanakan di Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022. Kemungkinan ada 20 rider yang berpartisipasi sebelum menuju sirkuit di pesisir selatan Pulau Lombok itu. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, John Mir, Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso akan membawa gempita MotoGP ke ibu kota dalam arak-arakan yang akan dimulai dan diakhiri di Istana Merdeka. Pembalap nasional Mario Aji yang debut dalam kelas Moto3 tahun ini serta Veda Ega Pratama yang berkompetisi dalam Asia Talent Cup akan turut meramaikan parade tersebut bersama duet tim Pertamina Mandalika SAG, Bo Ben Schneider dan Gabriel Rodrigo. Pihak Dorna Sports memastikan 20 pembalap akan melakukan parade di Jakarta pada 16 Maret mendatang sebelum terbang ke Mandalika untuk menjalani MotoGP Mandalika 2022 18 sampai dengan 20 Maret mendatang. Dorna Sports dalam keterangan resmi Selasa 8 Maret menyatakan rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika 2022 akan dimulai di Jakarta pada 16 Maret mendatang. Total ada 20 pembalap MotoGP 2022 yang akan mengikuti parade yang dimulai dari dan finish di Istana Merdeka Jakarta. Sebelum menuju paddock di Lombok, perayaan akan dimulai di ibu kota Jakarta pada Rabu 16 Maret. Sebuah line-up 20 pembalap yang luar biasa akan mengambil bagian dalam parade yang unik, mulai dan berakhir di Istana Merdeka. Demikian pernyataan resmi Dorna Sports. Pihak Dorna memastikan ke-20 pembalap MotoGP akan diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perusahaan promotor balap motor asal Spanyol itu juga mengaku tidak sabar menjalani MotoGP Mandalika 2022 yang merupakan balapan Grand Prix pertama di Indonesia sejak 1996. Sudah 25 tahun sejak FIM MotoGP World Championship terakhir dilombakan di Indonesia dan sudah hampir tiba waktunya bagi mesin untuk menyala untuk acara Grand Prix perdana di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Pertamina Grand Prix Indonesia, tulis pihak Dorna.